Halo teman-teman semua, kalian sehat? Jangan lupa follow TikTok kami Bijak, Instagram, dan subscribe YouTube-nya ya. Pria bernama Supri Hartadi, seorang disabilitas daksa berumur 27 tahun ini, sukses buka usaha 4 sekaligus. Dia tinggal di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, bersama istri dan anaknya. Dia berusaha keras mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Awalnya, dia mendapat bantuan modal usaha oleh Asistensi Rehabilitasi Sosial atau ATENSI. Kewirausahaan dari Sentra Budi Perkasa, Palembang. Dia pertama-tama sewa ruko untuk usaha jualan ikan hias dengan modal 2 juta. Lalu modal usaha dibantu 1,5 juta, waktu tahun 2023 dia membuka jualan konter pulsa. Selain itu, dia buka usaha lagi menerima barang bekas seperti botol plastik, gelas air mineral atau kardus bekas untuk dijual, lalu pindah usaha ke tempat rumah orang tua sampai sekarang. Ditambah ada bantuan lagi untuk istri setelah lahiran, juga dikasih modal untuk buka warung sembako. Semoga keluarga Supri tetap semangat, sebab telah banyak bantuan untuk kebutuhan hidup. Sekian informasi hari ini, tetap menonton ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.